Ibu liatin apa? Bentar. Nah kan, kursi udah goyang. Halo guys, welcome to channel Kutu Coklat, dan kali ini gue bakalan mainin game The Child Side. Dan di sini kita akan memasuki chapter keempat yang akan dimainkan oleh Vivian lagi. Kenapa Vivian yang main? Karena banyak dari kalian yang seneng kalau misalkan si Vivian bermain game horror. Jadi di sini gue memanggil Vivian untuk memainkan game yang satu ini. Apakah dia bisa menamatkan suatu game horror? Yap, kita nanti akan lihat saja. Oke guys, sekarang Vivian udah di kursi gue dan dia akan memainkan story mode. Yap, mukanya dia. Lagunya ada beda. Nggak tahu. Yuk, story mode. Ya, chapter 4. Gua lagi pilek guys, jadi maaf ya kalau misalkan bersin-bersin. Nah, coba kamu muter-muter lihat. Itu apaan itu? Di tengah-tengah. Dan bilang boneka. Ih. Oh, langsung Wah. Serem lagi. Ya udah. Apa? Suara orang ketawa sama gelas pecah. Waduh. Ya. Ayo lo. Apa tuh? Ih, bonekanya gede banget. You try to act brave. You hide, you fear, you hide, you tears, you hide. Oke, nanti dibaca sama kalian ya guys. Udahlah, kalian yang bacalah. Terus bonekanya? Gak bisa diapa-apain ya? Gak bisa. Nah, itu tuh. Oke. Chapter keempat akan ketambahan apa lagi? Mari kita lihat. Boneka kura-kura. Squirtle. Ada ketambahan apa lagi? Ya, gak ada petunjuk. Ayo lo, berarti main kayak biasa mungkin. Bonekanya emang di kursi nenek ya? Yang goyang-goyang. Petir. Kira ada yang baru lagi. Apa ada yang gangguin suara-suara gitu kali yang sekarang? Gak tahu. Gak ada petunjuk. Ini game apaan? Ayo lo. Jangan bikin kaget. Untung petir di rumah udah mati. Ya. Bersamaan banget. Sama apa? Lemari kebuka, ketep pintu. Kan cakar-cakar di bawah. Kan bentar doang nyalain ya. Ini makin rese. Apakah Vivian bisa lolos di chapter keempat kali ini? Oh.
kursi goyang. Pas! Pas! Kenapa semua bersamaan loh? Dah! Jangan rese. Semakin susah. Kita lihat guys. As! Grogi. Kayaknya aku tahu deh, orang tadi itu bukannya yang si setannya ya? Mungkin. Fisiknya sama loh. Makin digangguin lagi. Itu, tolong yang garis-garis biru percepat aja lah. Ini bikin rese loh ya. Ini kerosennya udah mau minta diganti deh. Kamu butuh kacamata nggak? Ntar salah lihat lagi. Enggak, boleh. Memang benar-benar kerosannya minta diganti deh. Mau yang lebih parah dari ini enggak? Enggak. Main yang time attack tuh. Enggak, makasih. Aku bisa dicekek juga setannya sekalian. Nyebelin loh.
Carouselnya mati. Garuk. Belum, orang carouselnya masih hidup. Oke. Okay. Udah, 2 per 3. Ah! Udah! Yang kabar? Yang kabar? Ini benar-benar menguji emosi loh. Astaga. Minta dilempar boneka ini setannya. Udah. Iya. Goyang. Goyang digoyang. Carouselnya mati lagi. Iya. Emang masih goyang? Iya. 3/4 sudah selesai. Baru ngadep ke tempat lain. Gak di jump scare dia. Chapter 4. Oke. Okay. GGWP. Bye. Coba lihat chapter 5 yang pertamanya. Ada apa? Who am I? Coba lihat. Penasaran chapter 5 ada apa sih? Kamu ya chapter 5. Who am I? If you want this to stop, then destroy what you used to be. Terus? Apa I gunakan? Oh, maju. While I slept, you took nanti my life. Nanti dibacalah, maaf. Ah, udahlah ini. Kalian baca. Ini minta diganti nih. Ini minta diganti nih, tolong. Terus apa lagi? Gak tau. Kayaknya coba deh ke itu carouselnya. Pintu nggak? Oh, ya udah masuk ke pintu. Apa lagi nih? Apa hubungannya dengan ini ya? Pintu. Coba kanan. Kanan. Oh, masih banyak loh. Masih ada 2 chapter lagi. 1, 2, 3,
4. Coba klik. Cuma lihat awalnya doang. Iya, nggak apa-apa, masuk aja. Masuk aja. Enggak, nanti nggak sampai selesai. Mau lihat doang dia tantangannya apa lagi. Dia copot guys, handphone dia, takut kena jumpscare. Gak ada. Tolong segera escape dong, escape please. Hah? Escape keluar. Coba lihat dulu, ada apa aja di dalam. Kodok. Boneka kodok. Boneka dinosaurus. Tapi nggak bisa di. Udah kenapa jadi main? Udah. Closing dulu. Iya, sekian dulu guys dari video kali ini. Sampai jumpa di next video. Dadah. Bye. Udah. Aku nggak mau di jump scare.